Zaidin, dalam suasana ekonomi dunia yang berubah-ubah dan tidak menentu, golongan peniaga dan pengguna sekarang ini merasai kenaikan harga-harga barang keperluan harian yang sedang berlaku. Betul, Bami. Ada beberapa faktor yang menyumbang ke arah kenaikan harga barang ini. Yang pertama adalah kenaikan harga minyak dalam pasaran dunia. Harga barang naik antara 15 ke 30% apabila harga minyak ini naik. Daripada barang makanan hinggalah kepada tambang pengangkutan. Semuanya mengalami kenaikan atas alasan harga petrol, harga diesel naik. Yang keduanya adalah monopoli syarikat gergasi yang telah mendominasi pasaran negara bangsa. Mereka ini telah memaksa pengguna menyerapkan kenaikan harga mentah dan kos pengangkutan ke dalam harga barang. Yang ketiga pula ialah peranan orang tengah, terutama yang melibatkan barang makanan. Mereka ini sering ambil kesempatan di antara kedua-dua pihak, di antara pengeluar dengan pengguna. Jadi, sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, saya mencadangkan beberapa pendekatan yang melibatkan pihak pengguna sendiri dan kerajaan bagi memastikan harga barangan berada dalam tahap yang sesuai dan rendah. Perbelanjaan berhemah juga dan juga menumpukan kepada perbelanjaan keperluan dan elakkan pembaziran. Penubuhan Suruhanjaya juga, Suruhanjaya harga juga dapat membantu pihak kerajaan dalam mengawal harga barang tanpa memanipulasi keuntungan yang berlebihan, serta pergiatkan usaha penyelidikan mencari sumber alternatif yang baru bagi keperluan petrol seperti minyak diesel dari kelapa sawit dan juga tenaga solar. Saya rasa dah lewat dah ni, Pak Mi. Sebab kita mengundur diri dulu, kan?